ini game kedua. Jadi imposter guys, seru banget sumpah jadi imposter. Oke, aku akan pura-pura isi bensin ya kan. Gila aja. Masuk. Oke, aku bentar. Jessica, Jen, kita tadi di CCTV kan sama. Iya. Iya, tadi kita bareng kan? Berarti Fix Kentucky. Iya, benar. Kentucky. Wah, orang gila aja. Orang gila apa yang benar? Kentucky. Wah, sorry Ken, aku detektif Ken. Eh, bukan detektif. Sesuai requestan kalian, kita akan bermain game setelah sekian lama kita gak main game karena ini game-nya bener-bener lagi hits banget. Sebenernya ini game-nya tuh udah lama dari awal PSBB juga, awal PSBB season 1 juga udah ada, cuman kayak baru viral gitu akhir-akhir ini. Oke, jadi kita akan main bersepuluh, yaitu sama aku, sama kakak aku, Just No Limit, itu bukan pacar ya guys. Abis itu ada Anna dan juga Kelvin, abis itu ada Brandon Ken, ada Leo Koce, abis itu ada Patrick dan juga Olive, ada Noob Queen dan juga pacarnya. Sebelum mulai ke video ini, jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share, dan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan langsung kita mulai ke videonya sekarang juga. Oke, jadi ini kita mau main, aku gak jadi imposter guys, sumpah tuh jarang banget jadi imposter. Biasa kalau main ini, kalau misalnya kalian yang belum ngerti, kita tuh kalau misalnya pencet di sini nih, itu akan ada misi. Kalian harus menyelesaikan misi ini, misalnya kalau misinya udah selesai, kita akan menang. Terus ini lampunya kayaknya mati deh. Nah, abis copy data nih kita udah dapet panah. Sumpah aku payah banget tuh guys main kayak gini. Terus kita upload. Aduh, kok tutup. Upload. Oke, udah selesai. Aku takut dibunuh guys. Terus ini di swipe. Kabur! Kabur! Sumpah aku gak tahu ini imposternya siapa. Kayaknya Kelvin sama Patrick sih, bukan sih. Soalnya kalau mereka mengerjakan misi itu bukan. Kelihatan lah pokoknya kalau imposter tuh mencurigakan. Jangan sampai aku dibunuh. Gampang sih mainnya. Serunya tuh pas lagi diskusi. Tuku. Wah, ada yang mati. Ada yang mati warna putih. Mayatnya di mana? Mesin yang itu yang harus diisi bensinnya. Di sebelah mana? Di sebelah kiri. Aku lagi di security ngelihat yang warna merah sih. Iya, gua sama Dwi sama ini, gua sama Dwi sama Patrick pokoknya. Aku sendirian. Yang sendiri siapa? Jessica, berarti Jessica kayaknya Jessica. Deh, enak aja. Sumpah. Kayaknya ini kayaknya yang import ini sih. Kayaknya yang warna hitam enggak? Kayaknya yang warna hitam. Sumpah, bukan aku, sumpah. Enggak. Jessica ngerjain apa? Hah? Aku lagi mau isi bensin. Mati, itu ada yang mati. Bukan aku yang bunuh. Bensin di sebelah mana? Bensin di sebelah kiri. Kita enggak ada yang ngelihat di sebelah kiri ya, di security ya? Jessica sama siapa? Aku sendiri, aku lagi mau nyelesain misi. Wah, berarti fix Jessica. Oh, kalian kalau milih aku, imposternya seneng. Udah. Ah, tahu gitu kalau nemu mayat gak mau report. Biarin aja. Dah. Dia sendirian. Dia report. Sumpah bukan. Iya. Ih, parah banget. Sumpah bukan imposter, liatin aja. Bener. Bukan. Good guys. Oke guys, ini game kedua. Jadi imposter guys, seru banget sumpah jadi imposter. Oke, aku akan pura-pura kerjain ini. Anak. Terus aku akan isi bensin. Pura-pura isi bensin ya kan, kayak tadi. Pura-pura isi bensin. Di mana? Kenapa? Kenapa? Gua lagi di security, lihat warna hitam tiba-tiba bunuh orang jadi tulang. Vote Kelvin. Pura-pura jadi pemula. Wah, parah nih. Serius.
lagi di sini. Berarti Kelvin ya, berarti Kelvin ya. Iya iya, iya itu. Kelvin. Oh, iya benar. Kelvin ya, oke. Wah, ketahuan dia langsung, cok. Aduh. Kita di sini. Nah, kurang keren aja, sebentar. Ini buat lu sendiri. Ayo. Jelas banget cowok di depan mata. Mute, 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 mute. Sumpah guys, aku tinggal sendirian. Aku akan pura-pura mengerjakan tugas. Mau sabotaj ah guys, sabotaj O2 kali ya. Yaudahlah, kita benerin aja. Gabut banget sabotaj sendiri, benerin sendiri. Kill aja. Masuk. Oh iya, kita pura-pura lihat. Wah ini udah sendiri nih, kalau sama Kelvin ini kita bisa bunuh bareng-bareng guys. Kita pura-pura lihat. Oke, okay. Waduh mereka ngumpul guys, jadi susah. Kita sabotaj aja ya. Aku mau benerin ini. Oke, okay, aku bentar. Jessica, Jen, kita tadi di CCTV kan sama. Iya. Jessica, iya, tadi kita bareng kan? Berarti fix Kentucky. Kentucky fix Kentucky. Iya, benar. Kentucky. Fix Kentucky. Wah, orang gila anjir. Orang gila apa yang benar? Kentucky. Wah, sorry Ken, aku detektif Ken. Eh, bukan detektif. Sumpah, aku gemeter guys. Aku takut. Ini kita harus kumpul nih. Kayak seakan-akan kita, oke. Okay. Dia udah ngeliat aku ya, udah kayak aman gitu loh. Kita akan cari mangsa kita. Oke okay, guys. O2. Aku akan muter pura-pura kayak mau pura-pura benerin gitu, tapi muter agak jauhan gitu guys. Nah ya, udah kayak gini. Muter. Lah, ini aku yang benerin sendiri lagi dong. Ya udah gak usah dibenerin. Kalau misalnya gak dibenerin, kita menang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yes. Apa? Oke, jadi ini game ketiga aku jadi crewmate lagi guys. Sumpah, aku tadi menang deg-degan banget. Oke, ini kita kondisinya mati lampu. Jadi kita harus benerin dulu. Cuman aku mager. Kita download data dulu. Kita menyelesaikan misi. Upload. Aku jadi si merah guys. Jadi cabai rawit. Aku mau sama abang aja. Abang. Kita ikutin. Wah, oksigennya disabotaj. 03101. Oke. Kayak yang satunya lagi. Karena tuh kalau gak dibenerin gila, langsung menang loh imposternya. Enak banget ya. Two face dragon. Two face. Accept. Wah, si coklat dibunuh. Gua lagi siap. Sama Jessica Agen sih di bawah. Si, iya. Di atas, siapa yang tadi di kiri atas? Aku lagi sama Bang Patrick. Mayat di mana? Mayatnya di mana? Di CCTV. CCTV. Sama siapa lagi? Leo. Wah, self report. Iya, tadi rame-rame kita. Tadi masih lagi pada rame-rame di tempat admin. Tadi yang enggak bareng kita siapa ya? Wah, Justin. Benar. Ah, kenapa sih, Jess? Kan kita rame-rame nih, yang enggak sama kita yang Leo sama Justin. Oh iya. Lu di mana, oi? Raku. Dengar gua. Woi, dengar gua dulu. Oke, Justin Lim silakan berpendapat. Nih, woi Jessica Jen, tadi kita di meet kan di tengah-tengah di kafetaria, gua nge-kill lu enggak? Kagak. Berarti gua bukan itu. Ya itu kan taktik.
enak aja. Taktik bener, jangan lima itu. Wah, pura-pura baik di depan kamera dulu. Kalau gue bukan, gue Patrick. Oh, Patrick, iya Patrick. Enggak. Gue Leo deh, gue Leo. Gue vote Leo, koce. Ya, seri. Gue udah voting Leo. Sumpah, aku habis nuduh Justin, tapi aku nggak vote Leo. Buat apa? Kita cari teman kita. Sesama crewmate. Nanti Iwan mencurigakan guys, aku tidak percaya soal tadi. Ah, kaget. Gua ngeliat ada yang ngefan di depan gua sih, warna biru. Warna biru. Wah. Wah. Patrick vote udah. Udah. Ada yang apa? Kenapa? Warna biru. Oke. Udah vote. Tapi lo dengerin dulu. Aku tuh lagi nyelesain misi. Terus lo bisa masuk fan gak, Trik? Masuk! Gak bisa lah! Bohong! Wah, jadi siapa nih yang bohong? Biru muda atau biru tua? Biasanya yang tukang ngefitnah itu dia impostor. Serius. Kalau misalkan Patrick bukan impostor, gua vote gua nih. Oke. Kalau Patrick bukan impostor, kita abis ini vote Justin. Vote Patrick. Ini gak ada yang bela aku. Lu bela diri lu sendiri. Setelah Just No Limit, misalnya dia impostor, kalau bukan berarti vote Olive. Oke. Aku jadi urusan pribadi gini, urusan personal. Gata. Parah, men. Aku mau nempel sama Justin aja, soalnya Justin sumpah aku pikir dia imposter loh. Oh iya guys, selesai misi, lupa astaga. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh. Gua ngeliat nomor hitam ngebunuh depan gua, coy. Warna hitam ngekill coy. Kalau bukan hitam, abis ini takut kan gesek. Kalau bukan hitam kan gesek. Hore. Oke guys, sekarang ini game keempat. Aku jadi kerumit lagi. Mati lampu guys. Wah. Yon, Jessica aja. Jessica. Gua ngelihat Jessica masuk ventilasi. Bukan. Kalau sampai aku bukan berarti yang nuduh ya. Berarti yang nuduh. Iya, aku bukan soalnya. Fix. Aneh banget. Arti ini mainnya feeling-feelingan anjir. Langsung dia masuk ventilasi. Fix 100. Wah, kalau misalnya bukan aku berarti habis ini vote Kelvin. Iya. Oke, aku vote diri aku sendiri nih. Tapi kalau bisa masuk ventilasi mah enggak mungkin salah lagi dong. Iya, mungkin masuk ventilasi banget. Enggak mungkin. Orangnya mati di security. Wah. Vote langsung. Sumpah vote langsung. Enggak gitu juga, cowok. Kenapa lu bisa nuduh itu, aneh banget, cowok. Ini langsung nungguin emergency, langsung diklik nih guys. Gila guys, cuma aku imposter yang berhasil menang. Wah, emergency meeting. Anti Yuen, tadi lagi benerin lampu kan? Nah, dia di situ, habis itu dia hilang. Dia turun dari ventilasi. Oh iya, oke, dari ventilasi. Dia di sana langsung ini, langsung benerin light langsung. Bentar. Dia lupa tadi tuh setelah Jessica Jen ternyata bukan imposter, kita harus report Kelvin. Enggak. Oh iya. Kelvin dulu sih. Kasian banget. Padahal yang coklat, guys. Bikin gua diikutin, makanya anjing gua ngikutin Patrick. Lu yang ngikutin gua. Wah, ngapain lu? Ikutin. Enggak gua diikutin sama Bikin, gua takut. Lu yang ngikutin gua anjir. Aku benerin lampu, aku benerin lampu. Enggak. Ini tadi kan Olive nuduh si siapa? Anti Yuan. Aku hilang ya. Ternyata Yuan enggak hilang kan? Iya.
Nah, lu enggak sih ketika ada yang salah nuduh tuh Brandon kan paling semangat, Cok. Mana oh iya Cok, ini benar. Balik dari lagi nih. Sumpah. Dari awal, Cok, dari awal sih pinter-pinter Kelvin, pinter. Kayak gini. Oh iya, tadi si Kelvin juga semangat banget, Cok, nge-vote si Anti Yuan, Cok. Olive ya kan, Olive beneran namanya beneran lihat ya kan. Beneran lihat si Anti Yuan. Ya pasti gua, ya udah kalau emang lihat, soalnya gua juga tadi kayak seakan-akan. Ah, yang bener lu. Aku satu Ken. Oke, fat bikin dulu ya. Oke, kalau bukan si Ken berarti si Kelvin nih. Ya ya, kali ini kalau bukan Ken gua. Gaskan kalau bukan Ken gua langsung voting gua sekarang juga. Bye bye Ken. Baik, Ken. Aduh, lu kan. Kita selesai misi dulu. Aduh, aku takut. Navigasi itu ya, yang ada. Yang main pesawat ya. Tempat pilot gitu. Yang main pesawat. Iya. Tadi sih gua ketemunya Beacon doang ya. Beacon tuh di sebelah kiri banget. Terus pas gua kanan-kanan tuh gua enggak nemu orang sama sekali. Kayaknya penjahatnya langsung kabur. Gua juga tadi di kejar-kejar sama Kentucky. Lu dikejar sama Beacon ya? Iya. Ada kejar, gua lagi kerjain teks juga itu. Astaga, terus aja gua ditunggu kok. Terus jadi tuh. Nih. Yaudah, lu kerjain tas apa di mana? Gua lagi kerjanya ini yang ada ranjang-ranjang. Oh, mat itu. Oh. Banget kamu habis teleport kan. Sebelumnya itu habis masuk kan nih kayaknya. Di mana? Sebelum itu lu kerjain apa? Di tempat di tengah, di bawah di tempat admin. Kerjain apa? Kerjanya admin yang apa namanya di tempat admin. Gesek kartu ya, gesek kartu. Gesek kartu. Bohong, enggak ada. Aku sama Jokal ini di situ. Aku jadi. Aduh. Woi, ini partner gua tuh gampang banget mati anjir. Oke guys, sekarang ini game ke 5 atau ke 6 aku nggak tahu guys. Dan aku jadi crewmate lagi. Cabe-cabe nih. Hush, wah lightnya dirusak ya. Oke, tumben sekali dua. Siapa yang di ruangan admin sebelah kanan? Ayo, CCTV, siapa? CCTV, siapa tuh? Warna apa? Gua enggak kelihatan warnanya, gua lihat langkah kakinya lah. Itu loh. Oh iya, gua sama Bikin sama Duit. 3. Enggak, gua sendiri. Mana ada lu sendiri, lu bertiga anjir. Gua sendiri, sumpah. Nih. Kentuki. Makanya nih. Kang gesek nih kayaknya nih sendirian juga. Oh iya, Kang gesek nih. Wah, udah nge-vote lagi dia. Enggak ini. Sering banget. Oke. Kang gesek. Ya udah Kang gesek. Ini sumpah ini kan. Nyesel, sumpah nyesel. Astaga, gua ditendang kok. Mute. Oke, jadi kita salah nge-vote. Nggak tahu sih nge-vote itu atas dasar apa guys, aku ikut ikutan doang. Kita benerin lagi kapalnya. Siap bro, WA. Wah, ada apa nih di WA? Kita buka guys. Wah, parah banget guys. Dikirimin ini guys, kalian harus lihat. Jet warna merah. Wah. Kan, Anti Yuan kan? Mana guys, tadi mayat aku guys. Tuh. Apaan? Mantap banget. Double kill, bos. Gila, Jessica Jen rambutnya metal banget sih. Wah, jadi imposter lagi, guys. Mantap. Kita pura-pura tas ya. Pura-pura isi bensin dulu. Gak ada yang ke bawah, guys. Kita pura-pura ngucain ini deh. Aku lagi di ruangan admin. Ada yang sama Jess gak? Gua sama Jess. Terus. Gua sama Jess di CCTV. Berarti si ini bohong anjir, Leo. Wah. Vote Leo. Vote gua. Nah. Ini tuh. Tuh, yang paling kencang tuh. Yang paling kencang tuh. Siapa tadi? Lu kalau vote gua, ban gua. Ya udah.
ini sebenarnya gak mau keluar anjir ini sebenarnya. Hah? Tapi terserah kalau mau pot. Apa skip aja skip? Ya skip dah, gua skip dah. Ya skip. Oke, skip. Yang penting gua sama Kelvin di CCTV ya, aman ya. Ya sama nah. Tapi bisa, ini bisa jadi juga ini Siken sebenarnya yang report nih. Bajingan. Oh, self report ya. Jangan kebiasaan yang nge-report di report anjir. Yang nge-report nanti jadi trauma. Oke, yang nge-vote kamu Brandon Ken sama Olive. Enggak, Olive mah kayak. Ya. Lah, siapa? Keluar game. Oke. Okay. Kayaknya ada orang deh di situ, jadi bahaya. Nah, ada orang kan. Kita kabur dulu deh. Kita sabotage. Wah, itu yang aku bunuh tadi enggak sih? Iya, itu yang aku bunuh, guys. Gua nemu mayat di depan CCTV setelah gua ngelewatin Jessica. Hah? Aku aja lagi benerin oksigen tadi. Yang benerin oksigen itu gua sama si Kelvin. Aku benerin yang bawah. Ya abis itu gua ke bawah, gua ketemu Jessica lagi jalan. Iya, aku abis benerin oksigen. Enggak. Jauh banget itu kalau ngeliatin oksigen dari sana. Iya, aku nyasar. Aku kan enggak hafal petanya, aku kan baru main. Enggak mungkin enggak lihat mayatnya dong. Jessica ngerjain apa? Ngerjain apa? Terakhir tadi ya, tadi kan oksigennya kan abis itu kan bermasalah kan. Abis oksigen baru mau jalan lagi langsung enggak ada itu emergency. Pertama-tama ngerjain apa? Pertama-tama ngerjain itu yang kabel-kabelan. Di mana? Di itu. Apa sih namanya di atas? Ini sih kan udah ngepot aja Jessica, nih ngeselin kau. Jessica ini. Kesalnya bukan. Jessica ini. Oke Jessica, gue ragu sih. Ah. Jahat. Kita lihat nih ya, kita lihat. Iya benar ya. Woi, imposter satu lagi bantuin dong. Kita masih bisa sabotage guys. Nanti ya, kalau misalnya kayak lagi urgent, kayak mereka lagi nggak bisa ngapa-ngapain ya. Kita sabotage ini. Recall. Kita tutup pintunya. Patrick juga kekunci di sana. Oke, langsung aku sabotage oksigennya. Jadi imposter lagi guys. Parah sih jadi imposter lagi sih. Aku ingetin nih guys ya, kita kerjain yang di mat dulu. Yang di mat, kerjain. Ini kita sengaja gak nge-kill. Terus habis itu aku mau ke reaktor. Reaktor. Oke, kita turun. Kita cek guys di sini. Ya! Kita langsung kabur. Wah, ketahuan ini mah. Ketahuan, guys. Pak, ada mayat di elektrik. Aku lagi di admin. Bentar. Lagi di CCTV. Tapi yang lewat kuning sih. Mayatnya di mana mayatnya? Mayatnya di elektrik. Listrik, guys. Biasa di listrik sih kalau enggak ya sih Jessica Jen sih. Kayaknya Jessica Jen sih. Dia sama sama. Gua iya. Ya, Jessica Jen. Bukannya aku menuduh ya, cuma tadi aku lihat kamu lewat habis dari situ. Iya. Aku lagi mau ke admin itu. Jessica, ngerjain apa? Itu, aku tadi lagi di ruangan reaktor. Aku tadi di ruangan reaktor, abis itu aku ke admin. Ini Patrick nih mainnya nuduh-nuduh mulu, cok. Bukan yang gak mau nuduh, tapi nuduh. Jadi gua ke bawah ya, gua ngeliat Patrick sama Antiwan ngerjain quest yang buang sampah tuh. Tapi sampahnya gak keluar. Wah, aku keluarin sampah. Tapi yang aku curigain juga sang sanin tadi tuh ngelihat aku nggak ngapa-ngapain. Coba. Oh, ya udah, Patrick dulu deh. Kalau ini yang nuduh ya. Jadi siapa? Gue Patrick. Patrick. Kalau gue Patrick namanya apa, cok? Lupin. Kalau gue skip vote. Gue nggak tahu. Ya udah, gue ikutin Jess aja lah. Lupin. Jadi Lupin nih. Kalau ada yang terbang gitu, gue lebih suka ada yang terbang. Eh. Bye bye Queen.
Hati-hati ya, guys. Orangnya jujur, serius. Kalau aku jadi impostor, aduh guys, deg-degan, hampir terciduk. Ini aku mau ngikutin Zeker aja nih. Ini pemain baru. Mau coba pindahin data. Ini kita kalau ditanya lagi ngerjain apa, kita harus ingat, astaga. Untung tadi ada ruangan reaktor-reaktor itu guys, jadi orang gak terlalu curigain kayak gimana banget. Wah, ini Brandon nih yang ngakil nih. Aku lagi di storage ya. Mayatnya di mana? Enggak, matinya di sekitar lobby yang kiri. Kiri pintu itu. Oh, enggak aman. Kentaki di mana Kentaki? Tadi. Oh, satu tempat sama lu anjir. Hah? Satu tempat sama gua. Mana ada gua liat lu? Gua di listrik atas, Cok. Hah? Bikin listrik atas. Sama asu. Di mana? Di tempat elektrik di bagian atas. Kalau Leo kocek kan dia benerin listrik kan yang di bagian bawahnya. Gua di elektrik yang bagian atas ya. Yang listrik itu bagian bawah doang kan, atas itu quest. Iya, gua benerin tas yang tas di elektrik. Oh, ya udah bikin. Antiwan di mana? Gua benerin tas, Cok. Astaga, kalau gua di lucu banget anjir. Tapi lu lihat gua enggak, Ken? Gua lihat lu lagi benerin listrik memang. Apa karena lu coklat gua enggak kelihatan kali ya? Tuh kan lagi benerin ini kali, lagi benerin quest makanya enggak kelihatan. Jessica di mana? Aku lagi benerin storage. Sendiri. Aku vote Jen sih. Ya ampun, emang kita enggak boleh sendiri di game ini. aku vote Jen. Gua kalah nih, gawat nih. Gua kentuki. Gue feeling gue ketuki sama Sasanin nih. Ketuki sama Sasanin nih. Gawat. Gawat. Skip. Kalah lo. Ah, capek gue. Ya. Dia kira ini. Wait. Tadi Bikin udah teriak kayak gitu. Oh iya, benar. Dia capek gua katanya. Berarti kan dia udah ngerasa harusnya dia keluar. Iya, dia ngerasa. Langsung aja lah. Terus aja kayak gini, ya ampun. Kalau enggak dia ngapain teriak gitu ya? Anjir. Ah, capek gua. Ya, ayo coba nih. Enggak percaya. Gua lagi dibalikin anjir. Yes, lu sih mencurigakan banget sih, sumpah. Iya. Lu gua Jessica. Gua aja nge-vote Kentucky. Enggak, dia ketawanya seru banget masalahnya. Iya, soalnya dia lucu. Enggak. Waktu kita train out love, lu juga ketawanya seru. Mute. Terciduk guys gara-gara ngakak. Kita pura-pura benerin ini. Sabotaj, jangan ada yang dengerin. Sumpah, itu lucu sih. Yeay, hore. Sumpah Bikin. Ada kemana nih? Ya, lu juga bingung. Ini si Jessica Jen kenapa ketawa mulu, cowok ketawa. Iya, ketawan banget itu. Masa dia bilang, ah males gua. Tapi gak jadi mati. Abis gak jadi mati, dia diem. Oke guys, kita jadi crewmate lagi. Kita bener-benerin tas beneran ya. Wah. Tolong itu Zeker baru. Astaga, baru main. Baru main. Gua di kafetaria, gua lihat mayatnya depan gua. Di admin. Gua di tempat oksigen sama Jessica Jen. Di kafetaria pokoknya rame. Aku bukannya sama Kelvin ya? Itu sama gua, astaga. Di samping gua tadi ya, di samping lu ada juga orang siapa coba? Tanya dia coba. Siapa coba yang di tengah di kafetaria? Tengah. Awal. Oh, bukan. Di tengah lagi pada belok kanan rame-rame itu. Kalau mau nge-vote gua silakan. Cuman quest gua masih banyak. Ya udah gua vote aja. Vote. No limit. Kalau misalkan gua ya. Ya udah gua. Kamu Jen. Iya loh. Kalau sampai imposter sih.
Mandi harus belajar bohong, guys. Aku masih ngepot sama Brandon kan tadi. Oke guys, kita jadi crewmate lagi. Buset, dibunuh. Apalah kita santai mengerjakan tugas. Itu biru siapa tuh tadi biru? Olive ngeliat mayat aku dilewatin. Oh Johnson. Wah kurang ajar. Olive ngeliat mayat aku dilewatin guys. Oh jangan-jangan Olive imposternya juga. Kita di bundaran sebelah kanan. Gua sama Papi Jacker berdiri tadi berdua. Tapi gua mati Iwan di kanan sih tadi. Tapi kita ketemu siapa tadi warna putih kayaknya Vin ya? Ketemu warna putih Sang Sanin, ketemu Sang Sanin. Sang Sanin kok. Ya iya emang gua dari kanan. Itu ya. Lagi rame-rame gitu loh. Rame. Siapa dulu? Bentar. Feeling gua sih Jess sih. Ada barbar tadi soalnya Jess bunuh lagi rame-rame. Weh, tadi ada Biken, ada si Patrick, ada gua. Ya rame banget. Iya. Aku lagi mantau. Gue posisi jauh loh, gue posisi jauh. Jangan-jangan ini bikin saya report nih. Wah dari tadi sih gue jujur banget sih, gue report terus sih dari tadi. Emang ada yang lain yang berapa? Ini pasti Jess sih, ini pasti Jess sih. Belum masih, gue juga feelingnya Jess. Gue juga feeling Jess. Ini belum selesai. Tadi yang berani bunuh rame-rame. Belum selesai kompromi, dia masih nundut toh. Belum selesai kompromi kita mas. Ya ampun. Tadi terlalu savage cowok, terlalu savage dia. This no limit barbar banget. Ini pasti dia sih ini. Yakin sih gua juga coba. Ya. Beneran. Oh beneran. Astaga. Niat. Wah. Di luar security mati. Ya, luar security. Gua tahu nih ya. Tadi gua bertiga, Johnson, gua Kelvin. Terus gua benerin reaktor tiba-tiba mati si Kelvin. Tahu lo siapa, Cok? Lah aku mantau CCTV. Enggak mungkin Patrick soalnya tadi mati lampu. Si Patrick langsung duluan hidupin listrik. Jadi dia enggak mungkin Patrick deh. Aku ini sama Kelvin tadi hidupin listrik kan. Tapi si Beacon-nya diam-diam lagi ketawa kayaknya. Mana ada dia. Ini berarti kita gimana, Zack? Skip aja lah trik, enggak tahu siapa trik. Skip. Iya. Wah, keenakan kotornya dong. Tuh kan guys, dia imposternya. Dia nge-sabotage sendiri dan benerin sendiri dong. Emang bener-bener tuh Patrick ya. Kita ikutin terus imposternya. Wah, di depan Olive. Zack, halo. Ini kayaknya Olive deh, sumpah Trik. Olive, sumpah. Iya, kasih kita di CCTV. Tadi gua sama lu mulu kok tiba-tiba berhenti sama lu semua. Kita benerin listrik fix. Ini Olive. Yeah. Jelas nih Olive. Gua yakin Patrick bukan soalnya. Wah. Yang di mana? Wah, aku tak kira percaya kamu. Oh. Ini. Woi Patrick, Patrick imposternya. Woi Patrick, kabaran itu membuahkan hasil. Gua udahan dulu juga dah. Iya, thank you. Makasih banyak ya. Thank you. Oke guys, jadi itu dia videonya. Semoga kalian suka sama videonya. Jujur ini game-nya benar-benar ngakak banget. Aku sebenarnya masih enggak bisa move on dari yang Brandon Kim itu teriak itu kayak itu masih terbayang-bayang guys di otak aku, soalnya kayak dia pikir dia udah kebunuh kan. Ternyata enggak. Dan itu benar-benar lucu banget, aku sampai enggak bisa berhenti ngakak. Udah lama aku enggak ngakak sampai kayak gitu ya. Dan semoga kalian suka sama video kali ini. Oh, misalnya kalian mau aku bikin part yang kedua, kalian komen aja. Nanti aku bakal main dan bikinin Among Us lagi. Oke guys, jadi thank you for watching. Jangan lupa untuk tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. And see you in the next video. Bye-bye!
Jago kan guys, aku jadi imposter kan, jago kan.